Pemirsa, warga kota Pangkal Pinang digegerkan dengan tewasnya ibu dan bayi di dalam sebuah rumah di Kelurahan Tamberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ibu dan anak itu diduga tewas dibunuh oleh orang dekat. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Kemudian warga menghubungi pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Diketahui dari warga setempat, korban dan suaminya sering terdengar cekcok persoalan rumah tangga. Hingga kini polisi masih mencari keberadaan suami korban yang menghilang sejak ditemukannya jasad ibu dan anak tersebut.